soal kali ini tentang pecahan diketahui 3 per 5 dikurangi 1 per 4. Yang ditanya tentukan hasil pengurangannya. Oke, kita lihat dulu di sini penyebutnya masih berbeda yaitu 5 dan 4. Syarat untuk bisa dikurangkan penyebutnya harus sama. Jadi langkah pertama kita samakan terlebih dahulu penyebutnya ya, dengan mencari KPK dari 5 dan 4 ya, yaitu KPK dari 5 dan 4 itu 20. Maka penyebutnya kita ganti 20 semua. 20 bagi 5 itu 4 kali 3 12, 20 bagi 4 itu 5. Kemudian kita kurangkan 20. Kita kurangkan pembilangnya 12 dikurangi 5. 12 kurangi 5 itu 7 per 20. Jadi hasil pengurangan dari 3 per 5 dikurangi 1 per 4 adalah 7 per 20. Oke, sekian dan terima kasih.